Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mbak Kumil, TKW Hong Kong yang menceritakan tentang Hong Kong. Kali ini aku up kedua ya, masih di taman. Masih di taman. Yuk, jalan-jalan lagi. Aduh, mah panas banget guys. Temennya bagus tapi panas banget. Kayak gini. Panas. Tapi habis panas nanti tempatnya adem. Adem. Sekarang masih panas. Ya Allah. Bentar lagi rendah, rindang, banyak pohon-pohon. Mama juga di taman ya guys. Kayak gini. Kali ini aku pergi ke taman. Temenku kemana? Aduh. Kemana dia? Nah, ya kan? Tempatnya cantik, rindang. Aduh. Ini bagian kedua. Nggak tahu temanku hilang. Kayak suasana tuh rindang banget kayak di Indonesia. Tapi untuk mencapai ke sini tuh dia sana guys. Tempatnya ngadem. Aduh guys, seneng banget aku sini. Ya. Yeah. Jadi nemen rek. Okay. Tapi ya tak duduk manis. Aduh. Tapi tempatnya nggak bagus sih. Punya renang lah kalau lubangnya. Ya aku nafas dulu lah. Tidak ini. Di sini tempat minuman ada tuh guys, ada mitona kalau takut kehausan.
kalau mau yang gratis tuh air mancur. Ada air mancur. Di sini alhamdulillah aku. Apa sih namanya ini? Hah, ini air mancurnya, guys. Oh. Banyak burung, jadi menyiapkan aku di kebun binatang yang berada di Surabaya itu loh. Tempatnya tuh asli banget, guys. Nah, mau lihat burung. Banyak burung di sini. Oh, tak ada rumah. Kayak gini. Alhamdulillah aku menemukan taman yang begitu indah. Nih ada banyak barang burung apa itu namanya? Nih guys. Banyak burung. Ini burung, guys. Banyak banget. Burung apa ya? Burung bangau ya. Banyak banget burung bangau. Oke, okay. Mari kita lanjutkan perjalanan. Tempatnya rindang banget. Banyak banget burung, guys. Yang redang ya. Nih. Oh ya, burung bango ya, lagi mandi. Itu burung bango ya namanya. Tempatnya adem. Banyak juga orang rehat di sini. Ini kurang lebihnya kayak di mana? Kebun binatang itu loh. Tempatnya rindang banget. Thank you.
pohon-pohon. Ikut jalan, ada pohon bambu. Juga keliling taman ya guys ya, banyak pepohonan di sini. Hari ini tuh aku seneng banget keliling taman. Taman sini. Nanti ujungnya kemana aku juga belum tahu, guys. So, pertama kali ke sini. Ini kayak macet ya. Lihat pohon-pohon. Mungkin kali ini durasinya agak lama karena aku suka banget lihat pepohonan, guys. Ada kucing di situ juga. Ring kuning. Kalau di tempatku tuh namanya Pring kuning. Aduh ya Allah. Tempatnya cukup bagus. Aduh, nafasku masih Senin Kemis. Terus puas hati. Ujian.
tempat dan air mancur. Di sini guys air mancurnya. Di tempatnya air mancur. Wah, tempatnya adem banget. Di sini ini air mancurnya. Tempatnya keren banget. Karena di sana aku muter-muternya. Sama ini sangat bagus, rindang, nyaman. Banyak orang lihat di sini, beraneka. Lagi-lagi temanku hilang. Pelan-pelan jalannya biar nggak kelihatan goyang. Ramai banget. Itu juga ada air mancur kan. Ramai banget air mancurnya. Tempatnya burung tadi mana ya? Tadi aku lewat sana. Jalannya aja aku sampai lupa.
Tempatnya luas banget, tempat kita super. Kamu tadi di mana ya? Aku muter-muter, keasikan muter-muter, lupa jalan. Buat kenangan-kenangan nanti ya. Keren banget sih. Panas. Gak ada yang escape. Di sini ramai banget. Memang bagus sih tamannya. Aku tuh cari teman tadi. Enggak nemu-nemu. Guys, aku sampai nggak bisa ngomong. Lupa jalan pulang. Tempatnya sangat bagus, rindang. Tapi di ujung jalannya tuh aku lupa di mana. Masjid ya. Nah, ini guys. Ada.
Ini panas banget. Tempatnya lumayan keren, rindang, hijau. Kita menyusuri jalan kembali. Sekarang pelan-pelan ya guys jalannya. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Kunil, minta dukungannya ya dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Ini jalan yang tadi. Kayaknya di sini dah. Muter-muter. Alhamdulillah ketemu jalannya tadi. Akhirnya kali ini durasinya memang agak panjang dan lama ya, pengen lah video panjang, cuman sayangnya aku nggak bisa cerita yang lebih jauh-jauh lagi. Menjelaskan ini itu masalahnya aku sendiri juga belum tahu guys. Ini jalanan tadi. Sampai tempat burung tadi. Allah. Ya kan? Sampai tempat tadi guys. Sige-sige talaga daw uminom nung tayo ngayon. Oh ya, yeah.
nafasku sampai ngos-ngosan. Terima kasih ya guys yang meluangkan waktu menonton. Dan tunggu video berikutnya dari Mbak Kunil ya. Aduh, capek banget tapi aku puas. Tempatnya sangat cantik. Dan tunggu video berikutnya dari Mbak Kunil ya. Makasih. Assalamualaikum. Bye-bye.